Saya nampak ada sesuatu peluang yang perlu kita ambil. Rupanya selebriti-selebriti ini dia menjadi tarikan kepada orang ramai. Jadi Dr. Teguh Azmadi ini kita kira selebriti lah, sebab dia orang popular. Jadi saya tengok ramai bila diwujudkan Kadim, jadi ramai. Jadi saya rasa bagus juga. Kalau lepas pada ni, saya tengok tadi ada M. Ambung pun ada tadi. M. Ambung ada tadi, nampak tadi dia ada, dia pun bersama dengan kita. Elok juga kalau kita dapat minta beliau untuk buat follower. Dia buat satu NGO M. Ambung Terengganu untuk anak-anak Terengganu, register daftar. Saya ingat ramah ni, jadi senang kerja kita. Dan mungkin lepas pada ni kita panggil lagi Dah Salim Iklim. Mungkin ada ni grup Salim Iklim. Kemudian ada Zizan, ada Faizal dan berbagai lagi. Jadi saya cadang kita boleh kumpulkan dia orang ini, dia boleh membantu kita memastikan bahawa kita dapat mengumpulkan seramai yang bolehlah anak-anak Terengganu. Terima kasih. Daripada hotel mari ke sini duk fikir-fikir apa yang perlu kita bantu anak-anak perantau ini. Maka saya rasa elok benar kalau kita boleh. Jadi hari ini saya nak istiharkan setiap hari Ahad, minggu pertama setiap bulan, kita akan turunkan di bawah Sekretariat TTB. Bermula daripada pagi sampai petang, kita akan buat satu apa namanya program mobile, iaitu saya akan minta jentera-jentera kita yang ada kaitan boleh membantu anak-anak perantau. Kita akan turun di Sekretariat kita di Kampung Baru, Kuala Lumpur, setiap sekali seminggu. Jadi insyaAllah yang besar hari ini permuafakatan solidariti. Kita mengingat anda semua dan jangan lupa untuk ingat kerajaan kita pada masa pilihan raya nanti. Itu yang paling besar juga. Jadi harapan kita, jadi ingat-ingat kita, ingat kerajaan UMNO dan Madrasah Nasional. Kerana yang besar hari ini kita nak memastikan legasi pembangunan yang kita cadangkan, yang kita rancangkan akan dapat kita realisasikan dengan adanya kesinambungan legasi perjuangan dan juga legasi pembangunan yang akan kita laksanakan.